welcome to Asherwheel. Kali ini gue lagi ada di Plaza Semanggi nih guys. Nah gue bawa Ruby kesini. Kita mau ikutan acara Lazada main go-kart bareng seller-seller dari Lazada nih guys. Nah gue bawa tim HSR. Si Ruby kita parkir sekarang di P5 nih. Karena parkiran ke atas itu gak bisa nyangkut. Baru masuk P5 aja udah nyangkut nih bagian atas. Karena dia tinggi dari basementnya ini. Dia cuma 1,9. Padahal mobil udah gua hitung tuh 1,9 pas. Nah ini nih, ada yang merah-merah begini. Dia agak turun di bagian sana. Jadi kita parkir sini aja biar gak PR ke atasnya. Nah kita langsung naik ke lantai 8. Mari. Gue udah registrasi guys, tadi kita agak nyangkut makanya agak terlambat, ternyata cuman baru pengarahan-pengarahan dikit aja nih, dan akan dibagi menjadi dua tim. Nanti kita lihat gue tim pertama apa tim kedua nih. Di sini juga banyak teman-teman seller-seller dari Lazada, dan kita foto-foto tadi di situ tuh di podium. Apakah gue bisa juara apa paling bontot, karena ini gue perdana main di sini ya. Gue lihat sirkuitnya panjang nih, sirkuit di Semanggi nih cukup panjang. Dan mobil-mobilnya nanti diacak, kita nggak bisa milih yang nomor berapa nggak bisa, jadi diacak. Oke, stay tune terus. Oke, kita udah gilirannya guys, jadi langsung gue cobain apakah kita mendapatkan waktu yang tercepat. Kali ini gue nggak sendirian karena sama Mas Agit nih. Ya, apakah aku disalip sama Mas Agit? Bobot badan lu berapa? 60? 63. Gue 100 ya, jangan disalip. Gue takut dia nyalip gue, oke? Stay tune terus. Nah jadi gue masuk final tadi, yang di run itu gue juara pertama. Jadi gue masuk final, ada Bang Rido tuh juara satu tadi. Nah dia masuk tuh final. Nah Bang Rido, gue, ada satu lagi Bang David, siapa namanya? Satu Bang Osan nih ya, dari tim HSR. Jadi dua orang tim HSR akan ikut perlombaan ini ya. Apakah gue mendudukin di sini? Tuh, kita lihat nanti, oke? Okay?
Nomor 3. Nomor 2 kita ada yang hijau. Ada yang hijau. Yang hijau. Ada yang bisa tetap? Sampai sini. Betul sekali, Bapak Sultan. Jadi saya yang menang ya. Jadi thank you buat waktunya teman-teman seller, teman-teman kam dari Bu Sandra, Pak Putra untuk ada ini event otomotif dan kolaborasi kita sama tim seller engagement. Dan ini bukan yang terakhir, ini permulaan buat Lazada lebih kenal dengan teman-teman sellernya. Kalau misalnya sebelumnya sellernya belum pernah ketemu orang-orang Lazada, yang mana sih gitu kan? Kita ketemuan yuk di acara event ini, dan ini harapannya bisa terus berlanjut membangun hubungan antara teman-teman seller sama tim Lazada. Mungkin dari Bu Sandra ada yang mau ditambahin? Saya terima kasih buat kehadirannya teman-teman seller semua, udah percaya sama Lazada sampai selama ini. Semoga dengan acara seru seperti ini, kita kerjasamanya ke depannya juga makin seru, makin meningkat, dan kita bisa sama-sama menjadi besar. Karena Lazada tidak akan besar kalau teman-teman sekalian juga nggak besar. Itu aja dari kami. Thank you. Guys, alhamdulillah gue dapet juara 1. Mas Agit juara 3. Walaupun tadi gue disalip ke dia, tapi kan ini hitungannya time ya. Jadi gue sempat lap pertama itu gue lebih cepat daripada Mas Agit dan tadi Mas Rido. Mas Rido juara 2. Nah, gue alhamdulillah juara 1 dapat hadiah apa namanya tadi? Di amplifier lah, gede tuh otaknya. Oke, ini acaranya menghibur banget dari teman-teman Lazada dan seller-sellernya. Kalau gue sih kayaknya pingin nyandu nih main go-kart nih. Apakah gue akan buat konten-konten go-kart? Silahkan komen di bawah. Karena itu ngelatih adrenalin karena mobilnya rendah ya kan. Dan kecepatannya nggak, kalau kita lihat dari nonton, itu nggak cepat banget. Tapi pas dirasain itu cepat banget guys. Wah pokoknya gue happy banget hari ini, alhamdulillah. Ya, pokoknya kalian tonton terus video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip-skip. Gua sudah pamit dulu, ingat velg, ingat ASR.